Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka dugaan kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, dan penyebaran berita bohong alias hoax pada Senin, 31 Januari 2022. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka seusai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik pun melakukan gelar perkara menetapkan status tersangka. Usai ditetapkan tersangka, Edi Mulyadi langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik Polri. Setelah itu langsung dilakukan proses penahanan terhadap Edi di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan sejak Senin, 31 Januari 2022. Ramadan menjelaskan, Edi Mulyadi bakal ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Atas perbuatannya itu, Edi Mulyadi disangka telah melanggar pasal 45A ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 UIT. Lalu, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 156 KUHP. Saya mohon maaf banget ya. Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan. Sudah berapa miliar ton tahu itu batu bara diangkut. Sudah berapa juta hektar tahu itu hutan-hutan ditebas, diangkut. Sudah berapa ribu atau juta hektar juga lahan-lahan milik adat dirampas. Ya. Gasnya berbagai macam-macamnya. Seharusnya dengan sumber daya alam yang sangat dahsyat itu dan dieksploitasi habis-habisan itu, mohon maaf lagi ya, seharusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat di Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta, di Pulau Jawa ini. Karena harusnya mereka mendapat bagian. Tapi kita tahu dengan segala hormat dan mohon maaf, saya taruh dulu dan biar enak. Ya, dengan hormat dan maaf, teman-teman saya, saudara-saudara kita semua di Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya dengan potensi sumber daya alam yang cukup luar biasa. Yang keempat, yang kelima, musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.